Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Seger Waras. Seger awake waras pikiran. Alhamdulillahirrabbilalamin ala kulli halin wa ni'matin. Bahwa semoga di hari ini kita semua selalu dalam kesehatan dan kewarasan. Di hari libur ini, sahabat pemirsa, Seger Waras akan menunjukkan satu pertunjukan yang menurut Seger Waras ini luar biasa ya. Karena di samping kanan Seger Waras ada terdapat satu tumbuhan dari jenis laban ya. Laban ini termasuk salah satu bahan bonsai yang top ya, yang sudah booming ya. Insyaallah youtuber-youtuber atau para ahli tanaman dia akan mengenal bagaimana pamor daripada pohon laban ini ya. Ternyata sahabat, di kampung Seger Waras itu masih banyak sekali terdapat bahan-bahan bonsai yang antik dan menarik ya tentunya. Ini sahabat pemirsa, tapi bukan di situ saja. Akan tetapi Seger Waras akan menjelaskan tentang kok kenapa ada lekukan-lekukan seperti ini ya. Ini sahabat pemirsa adalah bentuk daripada konsep khayali. Konsep itu bahasa Indonesia, khayali itu bahasa Arab ya. Yang kalau digabungkan maka mempunyai arti pemikiran khayalan ya. Ini diambil daripada kenapa lekukan seperti ini, karena ini bentuk daripada angan-angan Seger Waras yang ada di otaknya ya. Oh, Seger Waras sekarang udah gila tumbuhan ya ternyata ya. 3 bulan sahabat pemirsa, menginjak 3 bulan ini Seger Waras ternyata menggandrungi satu tanaman atau tumbuhan, entah itu tumbuhan bonsai, tumbuhan tabulan pot ya, tanaman buah dalam pot itu, atau mungkin jenis-jenis yang lain, sayuran atau tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi ya. Dan kemudian ini Seger Waras selanjutnya akan menjelaskan tentang konsep khayali yang diaplikasikan di pohon laban ini, sekaligus akan menjelaskan apa filosofi di balik daripada konsep yang seperti ini. Oke, kita saksikan videonya. Namun sebelum Seger Waras menjelaskan tentang kenapa ini menjadi lekukan seperti ini, ada yang melingkar, ada yang berkelok-kelok, juga menjelaskan tentang apa filosofinya, Seger Waras akan seripit kopi dulu. Nah, biasanya sahabat, Seger Waras kalau habis ngopi itu otaknya kumpul, nggak tumpul gitu loh. Makanya Seger Waras selalu sedia kopi. Baiklah sahabat pemirsa, Seger Waras akan menjelaskan tentang filosofi di balik liukan-liukan dan lekukan-lekukan yang Seger Waras buat di pohon laban ini. Namun minta izin, Seger Waras memakai obeng ya untuk alat petunjuknya. Nah, sebut saja ada dua insan yang bercita-cita, yang sama-sama bercita-cita mulia ya. Namun, nah lekukan-lekukan yang ini adalah filosofinya sebagai anak tangga ya. Katakan si A bercita-cita ingin menjadi orang yang mulia dan dia melewati jalan semestinya ya. Artinya dia menjalani tahap by tahap serta menekuni apa yang dia cita-citakan. Maka disitulah fungsi daripada ranting-ranting itu dibuat seperti halnya anak tangga ya, sahabat pemirsa. Namun
ada satu lagi. Ini kenapa Seger Waras membentuk satu ranting seperti halnya bulatan ya. Ini ke depan nanti kalau sekiranya ranting itu sudah layak untuk di wiring kembali, itu ada dua tunas yang masih sangat muda ya sahabat pemirsa. Nanti ke depan akan dibuat seperti halnya lorong. Ini digambarkan sebagai tadi si A, ini si B. B juga sama mempunyai satu cita-cita yang mulia, namun dia melewati cita-citanya itu dengan memakai jalan pintas ya, karena dia tidak sabar, dia pun tidak mau menekuni, jadi pengen langsung hasil saja ya, kemudian berada di puncak keinginannya. Nah, filosofinya yang pertama adalah filosofi anak tangga sebagai pijakan yang alamiah. Artinya dia mengejar cita-citanya dengan tahap by step ya. Namun yang ini dia sebut saja si B, dia melewati dengan cara jalan pintas. Artinya dia, saya gambarkan ini akan dijadikan liukan-liukan lorong ya, seperti lorong lah. Namun di atasnya nanti akan menemui jalan yang buntu. Karena dia yang tergesa-gesa, dia tidak berpikir maju, dia pun tidak serta-merta mempersiapkan apa yang menjadi perbekalan sebagai seorang peraih cita-cita ya. Maka kemudian tidak sampailah ia. Nah, maka Seger Waras di sini membentuk satu ranting di sini seperti halnya lorong. Ya, coba perhatikan sahabat pemirsa. Namun ini masih sangat mudah sekali ya sahabat. Ini masih sangat mudah sekali. Nah, ini yang paling atas. Ini ranting yang paling atas nanti akan dibuat mahkota atau sebagai piala atau puncak daripada keberhasilan. Ya. Nah, begitulah bentuknya. Nanti saya buat mahkota atau piala ya, sebagai ganti daripada susah payahnya. Ya sahabat, ini tidak mudah loh. Ini ya betul-betul dipikirkan ya sahabat. Nah, itulah bentuk yang tapi karena percabangannya itu masih sangat kecil dan banyak pula ya, maka masih terlihat kurang jelas ya. Tapi kalau sudah sedikit besar lah, misalkan satu jari tangan, kayaknya itu akan lebih jelas. Dan ini ada lagi satu batang, ada dua batang, batang yang di atas dan batang yang bagian bawah sengaja Seger Waras tekuk ke samping ya. Seger Waras tekuk ke samping, nanti juga yang paling bawah akan ditekuk ke atas, yang bertujuan itu akan dijadikan baliho dan akan ditulisi di situ seperti selamat Anda telah mencapai keberhasilan, atau selamat Anda telah meraih hadiah, atau selamat Anda telah mencapai puncak mahkota. Ya, itu saja yang dapat. Semoga saja bisa menghibur sahabat Seger Waras di rumah, yang lagi liburan, atau yang mungkin dia lembur, atau yang di sawah. Barangkali juga ada yang lagi di pekarangan, sejenak menonton video Seger Waras ini. Bisa sedikit
mengurangi rasa lelah, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat pula. Saya Seger Waras ucapkan jazakumullah sana jaza khairan kafiran, dan Seger Waras ucapkan terima itulah kasih. Itulah sahabatku apa yang sudah saya tampilkan, semoga bermanfaat. Dan alhamdulillah setelah Seger Waras review satu pohon ini langsung mendapat hadiah petai. Saatnya makan.